Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Proyek. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tutorial mengenai Avanza Maps. Yang pertama, kita akan menambahkan peta di dalam Avanza Maps. Jadi caranya, kita klik tanda folder ini, kita unduh peta, kemudian dapatkan peta. Akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih gratis. Kita pilih peta yang akan kita gunakan. Misalkan di sini saya aktifkan lokasinya ya. Saya cari misalkan Indonesia. Kalau di sini ada peta Indonesia. Saya misalkan mengambil Indonesia administrasi, saya klik seperti ini, unduh peta administrasi Indonesia, terus proses. Kita buka petanya ya. Jadi untuk peta di Indonesia di Avanza seperti ini. Saya di Sulawesi seperti ini ya. Ini adalah arah utara di atas. Titik koordinatnya di sini ya. Kita bisa setting, kemudian kita juga bisa salin koordinat. Misalkan kita arahkan di sini, misalkan kita mengambil titik koordinat misalkan di daerah Palembang, kita tinggal klik misalkan kita ambil titik koordinat di daerah Jakarta lah, kita klik tanda ini, kemudian kita kasih misalkan tanda tempat satu, kita oke kan langsung, maka akan ada tanda seperti ini. Kita bisa lihat titik koordinatnya juga sudah ada, deskripsinya juga sudah ada, bisa ditambahkan untuk titik koordinatnya. Untuk koordinatnya sendiri kita bisa atur koordinat yang kita akan kita gunakan, misalkan menggunakan koordinat lat long misalkan seperti ini, tinggal ganti. Sini ada detailnya, satuannya untuk lat long bisa pakai, elevasi juga ada. Ketika kita ingin menambahkan foto juga bisa. Mengedit tandanya juga bisa. Taruhlah misalkan tanda warna hijau, kita bisa edit, maka akan berubah tanda warna hijau sebelah sini. Untuk gambar dan cara mengukurnya saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi yang dibahas pada kali ini adalah memasukkan peta di offline maps, ini peta Indonesia ya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.